konsumsi BBM uh, Almas RS, ini seru juga ya kalau dibahas, soalnya di uh, video saya yang sebelumnya yang membahas konsumsi BBM, itu banyak sekali diskusi yang cukup sengit, ya, banyak yang bilang uh, konsumsi BBM yang normal-normal saja cukup, uh, apa cukup irit, tapi banyak juga yang nggak percaya, banyak yang habis-habisan berdebat bahwa BBM itu boros, apa BBM Almas RS itu boros. Saya nggak akan uh, terlalu banyak mengomentari diskusi uh, di video saya yang sebelumnya. Tapi uh, ada dua uh, cara pengukuran yang sudah saya lakukan. Pertama dengan menggunakan MID average di MID. Tapi uh, patut dicatat bahwa average di MID Almas Almas RS. Itu per 100 km, itu berdasarkan uh, uh, buku panduan ya, per 100 km. Jadi, agak rancu, kecuali kalau memang kita riset nol, uh, kemudian berjalan 100 km, mungkin itu bisa ketemu lah, ya, uh, apresi yang benarnya. Nah, untuk menggunakan MID, hasilnya itu uh, cukup bagus kalau menurut saya, saat ini setelah satu bulan pemakaian rata-rata sudah di angka 11 ke atas 11 km per liter ya kalau kondisi sangat macet, macet berat itu di angka 8 sampai 9 km per liter tapi kalau kondisinya lancar tapi selancar-lancarnya juga uh, pulang pergi Bandung Subang ya jadi ada, ada titik macet minimal sampai terminal Ledeng baru kemudian kesananya agak uh, lancar. Tapi untuk beberapa minggu ini karena bulan puasa jadi waktu pulang itu pasti selalu macet sampai Lembang karena memang uh, biasanya orang-orang yang berbuka puasa pas saya uh, pulang itu pas lagi apa pada beli buat buka puasa di terminal uh, Lembang ah, di alun-alun Lembang ya. Jadi uh, dengan kondisi seperti itu pun saya dapat di atas 11 sampai 12, ya bahkan mendekati 12,9 ya rata-rata berdasarkan MID, tapi sekali lagi uh, belum tentu itu akurat. Kemudian cara satu lagi saya untuk ukur, saya bandingkan per minggu berapa biasanya saya keluar uang untuk beli bensin, ya ketika saya pakai Honda BRP, saya udah pasti per minggu itu ngisi dua kali dan seratus ribu seratus ribu ya BRP mood, irit ya itu cukup untuk sampai ketemu hari berikutnya di minggu uh, depannya nah dengan almas nah almas almas ini dalam dua minggu saya keluar uang dua uh, ratus dua kali dua ratus ribu artinya saya isi ya untuk almas ini selalu 200 ribu, 200 ribu. Dan ternyata 400.000 ribu itu cukup untuk 2 minggu. Ya, kurang lah, kurang dua minggu, kurang, kurang 1 atau 2 hari. Karena uh, saya isi, kemarin isi lagi itu uh, belum tepat 14 hari, tapi uh, BBM di tank juga belum full habis. Ya, jadi dari sini, dari sini Uh, kelihatan bahwa pengeluaran saya ketika menggunakan BRP tidak begitu jauh dengan pengeluaran saya setelah menggunakan Almas RS. Nah, di sini silahkan uh, komentarnya apakah uh, boros atau tidak. Yang pasti untuk saya Almas RS cukup bisa diterima konsumsi BBM-nya, tidak terlalu boros. Tidak terlalu irit juga. Yang penting <laughs> uh, masih cocok dengan uh, kemampuan pengeluaran saya untuk beli BBM sehari-hari. Pengalaman uh, menggunakan Almas RS tanjakan. Nah, ini sempat saya bikin video uh, membahas ini ya, dan lumayan ramai juga ternyata karena memang ada stereotip uh, apa mobil Cina itu nggak bisa nanjak, nggak kuat nanjak, ya. Pertama mungkin karena ada merek sebelah ya sebut aja lah DPSK itu sempat ada uh, apa ada yang bermasalah, nggak bisa nanjak setelah stop ditanjakan, ya dan itu sempat masuk ke pengadilan dan itu kemudian merembet ke saya yakin merembet ke uh, Wuling Almas juga, karena kan sama-sama dari Cina, ya. Kemudian, banyak juga yang uh, komplain Almas panas, kemudian set mode di, ketika ditanjakan. Itu kemudian banyak, gitu ya, banyak berbagai macam berita simpang siur yang mengatakan Almas nggak bisa nanjak. Tapi di video sebelumnya, saya sudah tunjukkan uh, Almas itu ditanjakan uh, yang lumayan curam. Tapi waktu itu memang nggak nggak saya stop and go ya. Ditanyakan yang curam, jalanan jelek, masih lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Dan selama ini uh, pemakaian saya ya, pemakaian saya memang kecuali uh, ketika macet uh, dari kantor menuju rumah itu sempat macet cukup parah sampai sekitar 3 atau 4 jam lah ya dari dari kantor sampai ke Lembang. Tapi eh, uh, temperatur Uh, kalau lihat di MID ya, temperatur kalau lihat di MID masih cukup normal, nggak pernah lewat dari tengah, ya. Jarum nggak pernah, jarum uh, temperatur nggak pernah lewat dari tengah. Nah, apakah mungkin sudah ada perbaikan dari Wuling untuk Almas RS ini, atau uh, apa? Nggak uh, tahu, ya. Atau mungkin belum belum terlalu digeber gitu. Tapi yang pasti saya belum pernah, mudah-mudahan jangan ya, belum pernah menemukan masalah dengan. Uh, apa set mode kemudian untuk stop and go? Nah, banyak waktu itu di video bilang, uh, "Kang, dicoba stop and go dong, ditanjakan ya, karena waktu itu kita belum pernah berhenti-berhenti ditanjakan ya, belum dicoba." Tapi kemudian saya coba kemarin waktu kopdar uh, breper kan di hotel itu, keluar dari hotel itu nanjak banget tuh, saya coba stop and go ya. Dan hasilnya seperti ini. Normal, nggak ada masalah. Beberapa kali stop and go lancar untuk interior, pertama posisi duduk sopir ya. Untuk posisi duduk sopir uh, gimana ya? Kalau dibandingkan dengan yang dulu, saya lebih seneng yang dulu ya, karena uh, posisi nyetirnya. Uh, sedan banget ya uh, Selonjor gitu Kalau Almas ini kan uh, Tegak Gitu ya uh, Posisi duduknya uh, Tapi dengan adanya Apa uh, Pengaturan elektrik ini Jadi cukup nyaman juga bisa geser-gesernya Enak gitu Terus uh, ya Sementara sih udah nemu ya posisi Posisi duduk yang enak uh, Agak dibikin uh, selonjor juga, walaupun gak bisa selonjor seenak yang dulu, tapi udah ketemu lah posisi yang cukup seperti ini ya. Nah, kemudian uh, kalau untuk uh, posisi uh, di apa, penumpang sebelah sopir, kayaknya nggak ada masalah. Yang dulu enak, yang ini juga enak, terbukti udah bisa tidur sekarang. Kalau di bawah jalan suka ketiduran berarti kan udah nyaman ya soalnya dulu uh, di yang uh, Nissan selalu bilang nggak bisa tidur di mobil ini mah gitu nah di Almas ini udah udah bisa udah bisa tidur kemudian untuk uh, penumpang di baris kedua untuk penumpang baris kedua ini luar biasa enak banget ya uh, ini biasanya di apa di di mobil yang sebelumnya di honda BRP kalau bertiga itu walaupun anak-anak ya terasa uh, padat gitu berjejal makanya uh, suka rebutan itu pengen paling pinggir nah kalau sekarang anak-anak uh, di baris kedua kalaupun nggak nggak loncat ke baris ketiga ya di baris kedua itu nyaman nggak kelihatan kok kelihatan ya uh, i, di tengah masih ada kosong gitu mungkin ini karena pengaruh dari lebar uh, almas RS ini cukup cukup uh, besar ya cukup lebar. Jadi enak buat apa? Uh, ruang untuk duduk bertiga itu cukup enak. Nah, kemudian untuk jarak kaki dari uh, penumpang baris kedua ke uh, apa? ke kursi uh, sopir atau penumpang uh, depan ini cukup jauh. Cukup jauh, jauh banget malahan Leluasa banget Jadi, eh, kalau dulu itu Saya mundur ya eh, Saya saya posisi saya duduk Anak saya yang paling gede ya, Ini nih, Lapina eh, Itu eh, Kakinya itu Suka nyundul-nyundul Ke jok belakang eh, ke, ke belakangnya, ke punggung Nah ini enggak Jadi sekarang nggak ada tuh ketendang-ketendang uh, gitu ya karena memang jarak uh, dari lutut ke kursi depan itu jauh banget gitu uh, kemudian naik turun karena karena uh, apa jarak apa jarak kosong dari kursi ke kursinya jauh itu juga enak sekarang nggak nggak kalau dulu kan kalau naik gitu ya itu suka-suka susah gitu kalau udah udah perjalanan lama kemudian anak-anak uh, buka sepatu atau buka sendal gitu ya mau turun lagi nyari sendal nyari sepatu itu susah kalau sekarang nggak karena uh, apa dek deknya datar nggak ada nggak ada cembungan ya Enggak seperti yang BRP ada di tengah-tengah cembung uh, ini datar dan luas jadinya uh, buat nyari-nyari sendal nyari apa gitu yang yang dibawa disimpan di depan kursi itu enak Nah, uh, apalagi sekarang kalau salah satu ya biasanya si kecil ya yang pindah ke belakang ke baris ketiga. Nah, baris ketiga kan bisa dilipat 50 50. Itu jadinya enak banget gitu ya. Uh, saya lipat satu kursi ya setengah ya 50. Eh uh, satu kursi anak saya duduk gitu di situ. Biasanya yang yang paling demen itu di kursi sebelah kanan karena di situ ada colokan USB. Nah, bagasi cukup besar. Kemudian masih ada kursi satu untuk uh, anak duduk. Bahkan masih bisa tiduran. Itu luar biasa sekali. Jadi uh, pilihan saya uh, ngambil Almas karena anak-anak udah gede, duduk udah uh, kadang rebutan. Sekarang udah tersolusikan dengan uh, Almas RS ini.